nak pastikan RGMY muka. Izrami kesorangan diri, dia akan jadi fokus dan dia akan dikorbankan. Nampaknya jemaah sekutu mereka akan teruskan formasi ke depan. Black Dragon Force initiate Momo berjaya untuk dapatkan kill. Mereka teruskan. Mereka cuba dan mereka berdaya untuk dapatkan Mortal. Lalala kembali ke belakang. Zakus Immortality telah digunakan. Mulakan damage yang besar. Pasca Toda hampir berjaya untuk dapatkan wipeout. Satu set up, satu flank, satu perangkap daripada pasukan Toda memuahkan hasil. Dan sekarang ini tinggal Lakuza Sodi saja untuk melakukan pertahanan tapi tak mampu nak melakukan apa-apa. Ya, dan apa kaya pasukan Toda dengan satu teamfight yang cantik. Mereka berjaya bukan saja untuk menang teamfight. Mereka berjaya dapat wipeout. Mereka berjaya menang game kedua lawan RNG. Satu pertarungan yang sangat seri di antara kedua-dua pasukan Toda berjaya mendapatkan mata seri. Dan maksudnya kita akan pergi kepada match yang ketiga. Tetapi Toda masih mengekalkan nama King of Comeback. Apabila kita dengar ISG mendominasi, tetapi Toda bijak mencari jalan kemenangan. Ini menunjukkan mereka punya international quality. Mereka tahu macam mana nak ambil team fight yang bagus. Tapi kita akan terus pergi pada analyst segment untuk bincangkan apa terjadi.